Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jumpa lagi bersama saya di sini, channel Tukang Sare. Jadi di video kali ini saya akan unboxing satu paket yang lumayan cukup gede ya. Ini adalah mix Stanley yang dibeli di toko merah oranye ya, Lazada. Jadi tanpa banyak basa-basi lagi, langsung kita buka saja guys. Iya, jadi guys, ini adalah mic merek Esli Voice One. Di sini strip PP, katanya ini original, untuk harganya ya 600 ribuan aja, jadi lumayan cukup tidak menguras kantong kita guys. Di sini ada tulisan professional wireless microphone system, kemudian di sini ada gambar micnya ya. Ini saya beli yang warna silver, gak tahu warna apa ya. Kemudian ada vocal wireless mic series. It's very happy that you have this professional wireless microphone of good quality which will bring you into a world where you can sing happily and freely to your heart content so that you enjoy it immediately. Yeah. Bahasa Inggris guys. Ini untuk bagian kanannya di sini ya. Ini ada tulisan juga di sini. Kita lihat dulu. Sama berbahasa Inggris, sepertinya ini barang impor. High power sound, kemudian dual channel, dan juga ada sensor wirelessnya. Di sini ada peringatannya seperti biasa, Made in China. Sama untuk bagian depan belakangnya seperti ini. Yuk kita buka dulu guys, kita lihat isi dalam paketnya seperti apa. Wow, mantap guys ya. Ini ada busa pelindungnya seperti ini, tapi tampaknya ini kebalik, ini sudah kosong. Di sini di dusnya kita kesampingkan dulu ya. Jadi guys, ini sudah saya buka, dusnya udah dikesampingin. Kita lihat dalemannya seperti apa. Kita buka dulu. Yang pertama kita dapat kartu garansi. Ternyata guys ada kartu garansinya di sini, jenis barang, model, serial number, tanggal pemberian, dan lain-lain ya, alamat banyak juga. Kemudian ini adalah buku petunjuk penggunaannya, sudah bahasa Indonesia walaupun di luarnya tadi berbahasa Inggris. Indikasi fungsi, kemampuan alamiah, komprehensif. Kemudian banyak lagi di sini ya, sepertinya ini enggak terlalu penting banget. Kemudian kita dapat ini ya, kita buka dulu. Ini adalah charger adapter AC ya. Untuk outputnya di sini in 110-240 volt, 50-60 Hz, outputnya 12 volt ya, 350 mAh guys. MA ya, bukan mAh. Di sini ada lampu yang bisa menyala ketika mic ini atau si alatnya ini dinyalakan ke disambungkan ke listrik, bukan dinyalakan guys ya. Kemudian kita dapat ini ya, ada satu kabel jack aux. Sama ya, ini bagian ini sama ininya sama, jadi ini untuk dicolokkan ke sound systemnya, jadi supaya micnya ini ada suaranya guys. Kalau nggak dicolokkan ini nggak bakal bersuara tentunya. Selanjutnya kita dapat ini ya, ini untuk di micnya buat penahan tangan bisa juga, dan ini terbuat dari karet guys, lumayan cukup lentur dan juga tidak kaku, jadi mantep ya. Selanjutnya kita dapat ini guys, ini baterai ya yang bisa digunakan, merek GoLite. Sepertinya ini baterai yang kurang bagus menurut saya, kayaknya jelek banget. Jadi lumayan lah, walaupun ini kita dapat gratisan 4. Selanjutnya ini micnya 2 sama ya, yang ini ada tulisan Esli dan juga bobotnya lumayan cukup berat banget. Mantap pokoknya. Oke, ini adalah router, bukan routernya, apa sih namanya, receivernya UHF, tentunya sudah menggunakan wireless guys. Kita buka dulu plastiknya, walaupun kelihatan plastiknya sih murahan banget ya. Ini ada tulisan Esli di atasnya, dan ini bukan terbuat dari kaleng tapi terbuat dari plastik guys. Untuk bagian belakangnya ini untuk bal A dan bal B, ini untuk
mic yang tanpa menggunakan wireless, guys. Di sini ada unbuck out. Ini untuk jack yang tadi, jack aux-nya. Kemudian di sini ada frekuensinya A64 400 MHz. Kemudian di sini ada DC. Nah, ini untuk adaptor yang tadi, guys. Di sini ada tombol on off. Kemudian bagian kanannya kok polos. Bagian kirinya di sini ada waranti sel. Di sini kemungkinan ada baut, guys. Jadi gak sembarangan, harus dibuka. Di sini ada 4 kaki ya, yang terbuat dari karet, ada satu baut. Untuk depannya di sini ada volume min max ya. Ada tulisan SL Voice 1, kemudian AF1, AF2. Di sini ada lampu power yang seharusnya dicolokkan itu harus menyala, guys, seperti itu. Kemudian ada antena di sini ya. Antenanya lumayan cukup pendek, apakah bisa ditarik? Ternyata tidak bisa, guys. Oke, kita akan coba tes ya bagaimana suara mic-nya. Apakah mic-nya berfungsi dengan normal atau tidak, guys? Iya, jadi guys, kita pasang dulu baterainya ya. Kita buka ini di sini, untuk bukanya yang bawah ditahan, yang ini diputar. Kemudian kita tarik, pelan-pelan nariknya. Nah, ini udah terlepas, guys. Ini oke. Selanjutnya kita pasang baterai dulu, guys. Kita matikan dulu, kemudian kita masukkan ini lagi, guys. Itu udah kenceng ya. Kita tes mic-nya. Halo, tis. Ya, mic-nya berfungsi. Kemudian di sini ada digital ya, ada kapasitas baterainya juga, guys. Kemudian ada jaringan wifi-nya di sini, bukan wifi ya, tapi UAHF. Ada gambar kunci, mohon maaf ini terlalu dekat dengan sound ya. Kemudian ada CH7 di sini, 0,7 MHz. Ya, mungkin itu saja untuk unboxing video saya kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai, guys. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Satu lagi, untuk link pembelian produk nanti akan saya cantumkan di deskripsi video. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.